Muslim haram. Salam Adil Adha. Wah. Salam Adil Fitri. Ting. Salam Ramadan. Ting. Dapatkan peringatan dan bonus istimewa pada setiap hari kebesaran Islam. Daftar segera dengan Salam Phone. Perkhidmatan mudah alih pertama berasaskan syariah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Saya bersama dengan Abang Jamal Abdullah. Banyak Abang Jamal Abdullah terima kasih satu usaha sangat bagus, sangat murni dengan melawat ke dalam kuburan Islam dalam Abang, melawat kubur Sudang di Tan Rumah di Akongkan. Jadi kenapa Abang Jamal Abdullah rasa bila buat tempat tersebut? Sebenarnya bila saya dengar apa ni, berpaka yang lupa cara tiga khidmat kita ada diwati, saya rasa gembira dan panggil untuk hadir sama-sama melihat sendiri dan apa yang boleh kami lakukan kepada satuan untuk kita menyumbang kepada membagikan betul-betul cara. Sampai juga sebenarnya saya punya keinginan hari ini untuk hadir ialah untuk terutama seperti untuk meminta izin kepada Layham Jumat Ikram Nasa Rumah, kerana saya akan mengadakan sebuah konsert genap 40 tahun meninggal di Rami, dan pada kesokan harinya saya mengadakan 4 hari berturut-turut konsert di Kanari. Jadi seumpama saya hari ini datang untuk minta izin agar saya berjaya berjaya. Kita lihat zaman sekarang ni kalau berlaku sesuatu juga di Malaysia tidak ada orang bersemangat. Tapi kalau macam ikan hati ni tidak ada, jarang orang terfikir untuk buat sesuatu. Jadi mungkin Abang Jamal ada saran untuk mereka supaya lebih menghantikan golongan artis macam ini. Artis apa yang sekarang kita punya? Saya rasa mari kita sama-sama artis-artis yang ada di Malaysia ni sumbanglah seberapa banyak yang boleh. Kalau tak ada, kita sumbanglah tenaga pemikiran kita untuk seniman yang kita sanjung. Dan seperti yang kita tahu, orang tua pernah cakap, kalau kita buat baik kepada orang akan buat baik kepada kita. Kalau kita murah hati kepada orang akan murah kepada kita. Jadi, ianya akan berbalas insyaAllah. Okay, soalan terakhir saya mengenai Titan yang dihidupi oleh Tiram sendiri, Raham dan Sisi Rami kan. Dekat Abang Jamal tanya, membuat sendiri kerana Abang Jamal rasa hikayat Abang Jamal ni macam Tiram Sisi Rami. Mungkin sampai bila Abang Jamal dapat gelaran sendiri. Sebenarnya gelaran Datuk ni saya, kalau kita tengok pun, Tiram Sisi Rami pun bila dah meninggal, Sudirman pun bila dia dah meninggal baru orang mati. Jadi maknanya ini perkara biasa. Jadi tunggulah saya meninggal besok. InsyaAllah akan ada lah. Lagipun kalau kita ingat kan, bila kita dah dapat gelaran pun masa kita menghadapi apa ni, Talqin nanti, orang baca kan Talqin, gelaran-gelaran tak akan disebut. Yang disebut hanyalah nama kita dan arwah itu. Itu yang penting. Amalan kita, kebaikan yang kita buat, itu lebih penting daripada gelaran-gelaran. Okey, pesanan Abang Jamal sini kepada semua artis yang sedang meningkat naik sekarang, yang baru nak naik kan, mungkin ada pesanan yang beriktibar yang Abang Jamal kongsi kepada mereka. Berusaha lah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya di sini, pertukulkan benda yang silap dan jadilah manusia yang boleh menjadi contoh kepada orang lain. Terima kasih Abang Jamal.